terdapat pelbagai perspektif dalam penjagaan rumah dan ruang peribadi. Salah satu amalan yang kian menjadi tabiat rakyat Malaysia adalah suka menyimpan barangan seperti beg membeli belah, buku, komik, barangan plastik dan ada juga yang menyimpan sekecil-kecil batang aiskrim yang comel. Alasan yang biasa diberi oleh mereka yang suka mengumpul barangan ini adalah kerana ia masih elok dan boleh digunakan di kemudian hari dan ianya juga disimpan sebagai kenangan. Ia mungkin nampak seperti biasa dan normal. Namun, ia boleh menjadi satu masalah apabila barangan yang disimpan semakin banyak. Malah ada barangan yang disimpan boleh dikategorikan sebagai sampah sehingga mengganggu jiran sekeliling. Individu yang mempunyai sifat atau tabiat seperti ini berkemungkinan menghidapi simptom hoarding disorder. Seperti kisah sepasang suami isteri yang dilaporkan oleh Akhbar Harian Metro, di mana pasangan ini suka mengumpul barangan terpakai atau boleh dikategorikan sebagai sampah di rumah mereka sehingga mengganggu penduduk setempat. Malah, rumah mereka sudah dua kali dibersihkan oleh Majlis Perbandaran Manjung. Sebanyak 2 tan sampah dikumpul dan kerja-kerja pembersihan untuk kali ketiga. Namun, apakah tanda-tanda individu yang mengalami hoarding disorder? Adakah mereka ini boleh dirawat? Adakah anda menyimpan barang separah itu? Kalau kita tengok paparan itu tadi, terbit rasa takut juga sebenarnya. Sebab hoarding disorder ni boleh sampai ke tahap tak nampak lantai macam yang Hawa katakan tadi, malah sampai memerlukan Majlis Perbandaran yang datang untuk membersihkan rumah individu ini. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan topiknya hoarding disorder ataupun kumpul dan simpan barang. Ya, dan bersama kita di WHI pada hari ini ialah Dr. Hilwa Abdullah Elias Muhammad Noor, pakar psikologi klinikal Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Okey, dan kalau anda saksikan paparan di awal-awal tadi, kita bersama dengan pasangan ini, iaitu Puan Siti Salehah Ismail yang merupakan isteri kepada Encik Muhammad Hafiz Adnan. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, eh? Tak sabar kita nak dengar cerita. Tak sabar nak dengar cerita Puan Salehah. Yeah. Okey, baik. Hawa, Doktor, Puan dan Encik. Hari ini kita bercakap tentang hoarding disorder. Betul. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang ni, hoarding disorder adalah perkataan baharu ataupun perkara baharu yang tak pernah dengar sebelum ni. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin Dr. Hilwa nak kongsikan dengan lebih terperinci. Okay. Apakah itu hoarding disorder? Dan bila cakap pasal disorder ni, adakah ia berkaitan dengan penyakit mental? Okey, alright. So terima kasih Yaina dan juga Hawa. So kita tengok disorder tu sendiri dah adalah kecelaruan. Kalau dalam bidang psychiatry, bidang perubatan ni, disorder adalah memang penyakit mental. Baik. Tetapi kalau tengok klip-klip tadi kan, sampai mengganggu penglihatan, jiran pun terganggu. So itu boleh dikategorikan sebagai penyakit mental. Tetapi mungkin dalam konteks perbincangan kita ini, hoarders tu lebih kepada mereka yang suka mengumpul barang. Timbunan barang kan, mereka kadang-kadang sayang nak buang tu. So saya mukadimah sikit, hoarders hoarding disorder itu ia adalah penyakit mental yang sebenarnya baru diklasifikasikan sebagai penyakit mental mengikut kamus, mengikut kitab diagnosis penyakit mental lah yang terbaru DSM-5. So memang dia, kalau kita tengok dalam DSM-5 itu, memang ia adalah penyakit mental yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan jika individu itu mempunyai ciri-ciri kriteria tertentu, ia boleh dikategorikan sebagai mengalami penyakit mental, iaitu hoarding disorders. Dan pasti ada tahap-tahapnya juga, kan? Betul. Tahap yang minimum dan yang paling kritikal. Kalau tengok sedutan tadi memang banyak. Then bila kita tengok banyak itu, adakah ianya bersih? Adakah ianya tersusun rapi? So itu semua tu mengambil kira kepada diagnosis lah. Dia punya level tu lah. Level of dia punya keterukan. Adakah dia memberi klinikal, dari segi secara klinikal tu, clinically significant impact kepada individu itu ataupun
tidak. Okey, ini berbezalah dengan berbeza. Hobi. Kalau dulu-dulu tanya apa hobi awak? Kumpul stamp. Kumpul stamp. Kumpul stamp. Kita kumpul banyak sampai mengganggu. Lain sikit lah. Lain, dia berbezalah. Okey, baik. Saya ada buat perkongsian tentang topik yang kita nak bincang ini. Di Twitter, ramai yang cakap, oh ini ayah nak kena tengok ni, ini mak nak kena tengok ni. Sebab kadang-kadang nak buang barang, kena audit. Tunggu mak ayah tak dekat rumah, betul. Baru dia ambil plastik. Sebab dia kau tak dapat approval. Jadi kita tanya, adakah Puan Suriha buat macam tu? Tunggu dia tak dekat rumah, baru buang barang dia. Ya, betul. Saya kalau macam nak buat spring cleaning, nak kemas store ke apa ke, kena tunggu husband tak ada lah sebab saya jenis suka clearkan barang-barang. Okay. Husband dia jenis pilih dululah. Dia rasa ada guna, dia nak simpan. Puan Suriha dengan Cik Hafiz dah berapa tahun berkahwin? Dah 4 tahun lebih kan? 4 tahun. Jadi macam dah banyak je barang kena buang. jadi bila mula ni rasa macam oh ini tak boleh jadi ni dah kena kemas dah ni. Actually tak adalah barang dia tu sampai mengganggu. Okay. Cuma sebab jenis saya rasa stres bila barang tu tak guna tapi disimpan ada dekat dalam bilik stor ke apa ke kan. Jadinya macam tak ada guna ni, Hafiz tak ada ni, buang. Okey, kita nak tanya kepada pelakunya. Cik Hafiz, kalau boleh kongsikan juga, apa sebenarnya antara barang-barang yang disimpan, yang mungkin yang sebelum dibuanglah kan, yang masih disimpan, dan kenapa sebenarnya ada rasa nak simpan barang-barang ini walaupun tidak digunakan? Banyak barang-barang saya macam tu, macam kenangan lama ke. Tak lagi. Okay, contohnya macam majalah kan. Majalah macam dulu kan masa sekolah-sekolah kan suka beli komik kan. Komik apa tu, Ash 21 ke, yang benda itulah, yang komik Naruto ke kan. So benda tu kita simpanlah, letak dalam kotak cantik-cantik. Tapi itu dekat rumah yang Kuantan Pahang lah. Okay. Kalau macam dekat yang sekarang ni, macam tak ada pula nak koleksi apa-apa, tak ada pun. Tak ada koleksi. Cuma barang-barang tu mungkinlah kadang-kadang barang tu dah rosak ke apa ke, tapi kita hold dululah kan. Mungkin nak baiki dulu ke. Contoh barangnya? Macam vacuum tadi lah. Macam vacuum lah. Vacuum, itu yang Puan Suriha kata tadi. Dah tak boleh nak dibaiki lagi. Tak ada harapan lagi lah. Masih nak simpan lagi kan. Ni. Okay. Video ni apa yang jadi sebenarnya ni? Oh, yang ini. Video ni dia kemas-kemas barang mainan tu, dia masuk dalam dalam plastik sampah tu, lepas tu dia kata nak buang kan. Okay. Tapi saya screening dulu lah. Tengok apa, sebab macam dia ni, dia memang suka buang je. Lepas tu nak kena beli. Okey. Baik, kalau macam tu kan, dalam plastik sampah tu tadi kan, berapa peratus yang masih lagi disimpan? Tak ingatlah. Tak ingat. Sebab kadang-kadang, tak banyak pun. Contohlah kita yang si pengemas ni, okay, kita dah kemas tak dalam plastik sampah kan. Tapi bila contohlah partner ke mak atau ayah datang, ini sayang ni, ini boleh guna lagi, ini boleh guna lagi. Adakah tu selalu jadi? Betul. Sebab kadang-kadang macam bila barang tu kan, bila dia dah buang ke apa, tiba-tiba bila nak cari tu, mana barang ni yang nak cari? Kan? Dia jadi macam tu. Maksudnya perasan jugalah barang tu dah tak ada. Bila nak pakai lah. Bila nak guna. Sekejap lagi saya ada satu soalan cepu cemas untuk Cik Hafiz. Kena jawab, penonton Malaysia nak dengar. Tapi sebelum tu, nak tanya kepada Dr. Hilwa. Doktor, kalau kita bercakap pasal simpan barang ni, walaupun kita tak memerlukan lagi barang tu, tapi persoalan dia, kenapa masih lagi disimpan? Adakah ia berkaitan juga dengan sentimental value, ada kenangan lama dan sebagainya. Jadi kalau tengok orang yang sihat sejahtera macam kita lah, kadang kita tahu benda tu ada sentimental value, kita simpan. Tetapi bagi mereka yang hoarders ini, dia bermaksud hoarding definition itu sendiri apabila dia mengalami kesukaran untuk membuang, untuk discard. Okay, untuk buang, dan bila dia buang itu, dia akan rasa tidak selesa, rasa bimbang, rasa cemas. Walaupun barang itu ada value-nya ataupun tidak ada value-nya. Okay. Itu berbeza. Bukan semua yang sentimental value. So itu yang kata berbeza itu kan, berbeza dengan kita yang sihat sejahtera emosi lah. So apabila mereka ini mempunyai kegusaran apabila membuang, kan, dan sampai tidak boleh membuat apa-apa, so itu dah termasuk sebagai hoarders lah. Dan jika timbunannya meningkat banyak sehingga
ada ruang kecil je. Kalau tengok tadi rumah kan, agak-agak you nak lalu kat mana? Betul. Nak pergi dapur tu macam kalau pakai waste tu mungkin telah. Waste pun boleh tak detect. Ibaratnya macam itu. Pening lah, kata kan. So, itu so, you turn je tak boleh. Sebab nak you turn pun tak boleh kan. So, pendek kata memang itulah yang kena dengan definition. Itulah holding. Dan kenapa sayang? Sebab mereka ini, Yaina dan Hawa, mereka ini mempunyai kepercayaan, I might use it. Macam tadi kalau kata, ini akan guna lagi. Tak tahu bila. Tapi mereka yang memang hoarding ni, mengalami hoarding disorder, mereka akan sentiasa ada belief dalam minda mereka, ini akan digunakan. Sebab tu jadi sayang. Ataupun just one day kalau I might use it, what happen kalau benda tu tak ada? So, itu yang menyebabkan sayang itu kekal. Maknanya dia tidak mengambil kira ada sentimental value atau barang itu bagi kita tak ada value. Tidak ada nilainya. Besi buruk, periuk yang memang dah, periuk nasi memang yang dah tak boleh pakai kan. So itu antara faktorlah. Kepercayaan dia mengatakan one day, satu hari saya akan menggunakan barang ini. Kita tengok bila lah mak nak gunakan. Ada sedikit lah kot hoarder syndrome ni berkenaan dengan baju. Kan sekarang tengah mengandung. Betul. Tak payah dululah, simpan dululah baju-baju ni. Nanti lepas bersalin, nanti boleh pakai balik. Belum tentu boleh pakai balik ataupun tidak. Itu pun pengalaman juga lah. Bersalin few times, memang tak boleh pakai tapi kadang kita simpan. Sebab memang tahu tak boleh pakai. Dia ada suatu motivasi. Betul. Ataupun mengingatkan kita suatu masa dahulu pernah begitu sebenarnya. Ya, okey, banyak lagi kita nak sembang-sembang dengan Dr. Puan Solihah dan juga Encik Hafiz. Tapi sebelum tu, jom kita dengar apa kata kawan-kawan kita tentang hoarding ni ataupun suka simpan barang ni. Bagi saya, dia sekadar hobi untuk saya untuk menyimpan. Untuk diri saya lah. Mungkin orang lain, cara orang lain mungkin dia jadi habit ataupun di simpan lama-lama atau dibiarkan saja kat mana-mana tempat lah. Bagi saya, kalau benda tu, barang tu disimpan, dekat saya lama-kelamaan saya bagi kau yang orang yang saya kenal, share dengan orang, macam tu lah. Contoh barang yang awak simpan? Saya biasa yang kebanyakan komik lah, komik yang lama-lama. Okey, I punya pendapat lah. I rasa memang ada juga I jumpa orang yang suka kumpul barang. Dia suka kumpul, dia sayang barang tu. Tapi yang saya jumpa, yang saya kenal ni, dia susun dia elok cantik barang-barang dia. Dia tak gunalah, dia tak guna sangat pun barang tu. Tapi dia suka bila lebaran tu terletak dan tersusun dan banyak. So dia collect lah macam-macam barang dalam satu almari tu. Jadi pendapat saya, saya okey je. Sebab apa? Sebab ini hobi, kadang hobi kan. Tapi kalau dah sampai tahap yang terlalu banyak, sampai rumah pun bersifar tu tak okey lah. Kena juga dah susun-susun walaupun sayang barang. Orang-orang yang sebegini tak perlu menyimpan barang sampaikan menjadi sampah benda itu. Benda itu menjadi sampah. So, menghalang laluan-laluan orang ke apa ke. So, saya pernah kenal orang-orang yang sebegini. Tetapi, kita dah suruh untuk dia untuk menyimpan barang-barang mereka tu semua. Tapi, tetap juga mereka simpan barang-barang tu and then tak buang-buang sampai akhirnya. So, saya sendiri yang tolong mereka untuk membuang barang-barang itu semua. So, pada pendapat saya, awak-awak semua yang ada simpan barang-barang banyak-banyak dekat situ, rumah apa semua tu, boleh untuk menyimpan, cuma berpada-pada. Okey? Okey. Ya, kita kena balik. Bukan. Tadi waktu paparan tu tadi, Cik Hafiz dia ada cakap sesuatu. Dia kata, orang perempuan ni memang suka buang barang. Ini geram pula kita dengar. Cik Hafiz ni yang nak tanya ni soalan cepu cemas yang tadi tu kan. Yang nak sempat tanya tentang sentimental value. Adakah itu yang menyebabkan seseorang tu menyimpan barang-barangannya? Cik Hafiz pula macam mana? Dengar cerita, ada barang yang diberikan oleh bekas kekasih lama yang masih lagi disimpan. Kenapa masih disimpan dan apabila dah kantoi tu, macam mana keadaannya? Apa barang tu? Barang tu Yalah, surat-surat cinta semua itulah. So, sebelum saya jumpa dia tu memanglah saya simpan. Sebab saya mengharapkanlah mungkin ex tu balik ke kan. Tengok cerita Hindustan ke Korea kan, macam tu kan. Tapi bila dah pergi belajar dekat Negeri Sembilan, dah merantau kan, dah kerja kat KL, lepas tu jumpa dekat KL, lepas tu barang tu dekat Kuantan Pahang, so lupalah nak dispose kan. Buat lupa. Lupa nak buang bahan bukti. Tapi kalau dekat TikTok tu baca komen tu banyak yang kata ada yang sorok dekat
Dia sorokkan dekat isteri dia. Oh. Sorok kat suami pun ada. Kalau tengok komen dekat TikTok tu lah. Oh. Banyak juga. Surat cinta darjah 1, darjah 2 simpan ke? Allah. Itu masalah hoarding yang paling serius tu kalau simpan. Tapi kan, Puan, kalau kita tengok tadi pun, bila Puan baca tu kan, Puan gelak juga. Jadi macam mana sebenarnya kelakar tu sebab apa? Aduh, kelakar sebab ayat dia bunga-bunga. Ayat dia macam zaman cinta dia, sekolah apa semua kan. Rasa macam... Sebab saya tak macam tu, jadinya saya rasa benda tu agak kelakar lah. Jiwang sangat. Apa tu? Mak sampul. Lagi satu, masa tengah baca tu baca kuat-kuat. Wow. So, dekat rumah sama tu kan. So dekat dapur ada mak mertua. Tiba-tiba mak mertua dengar suara mak mertua. Ha, surat siapa tu? Sebab kan kita buka barang-barang kat store. Kuat-kuat lah ayah mertua ke. Abang dan sebenarnya macam bukan saya je ada surat. Kakak saya pun ada surat. Abang saya pun ada. Ayah saya pun ada. Satu keluarga simpan surat. Kadang-kadang bila kita simpan surat ni, baru saya rasa orang yang suka simpan, dia memang orang yang sangat menyayangi, sangat tinggi nilai sentimentalnya. Adakah orang yang suka simpan, sayang nak buang ni, maksudnya dia seorang yang sukar untuk nak move on atau suka nak melepaskan sesuatu? Ada kaitan tak personality begitu dengan sifat yang suka simpan ni, sayang nak buang. Dia kalau suka simpan ni, kita mengambil kira tadi Hafiz, good point Hafiz sebut tadi kan. Persekitaran tu penting. Maknanya ayah pun simpan, mak pun simpan surat kan. Ada bang kakak kan. So dari segi bila kita cuba memahami kenapa berlakunya hoarding ini, sebenarnya faktor-faktor pengalaman waktu kecil. Dan juga mungkin Hafiz dah dibiasakan dengan simpan, keluarganya simpan. So bila dia membesar, dewasa, trait menyimpan itu, menyimpanlah, tak kisahlah mendam perasaan ke menyimpan, tapi dari segi menyimpan barang itu memang wujud. So dia akan mungkin continuously jika tidak dicegah sehingga mengganggu persekitaran ataupun kehidupan keluarga you all, satu family, dan tak ada masalah. Tetapi simpan, faktor menyimpan yang satu keluarga itu menyimpan, itu sebenarnya adalah poin yang sangat penting untuk kita memahami. Kenapa? Sebab dia dah upbringing itu dah disematkan daripada kerja, dan Hafiz sendiri pun dah memang hidup dalam keadaan mungkin macam tu kan. Betul. Kembali, tapi konteks Hawa tadi, menyimpan dan juga sentimental value, adakah dia seorang yang apa tadi? Dia cakap tadi suka nak melepaskan sesuatu. Dia boleh jadi juga. Personality kita pun memang memainkan peranan jugalah, induce kepada actions ataupun tingkah laku itu. Yes. Tapi kan doktor, ada tak usia juga memainkan orang kata faktor dalam penyimpanan barang ni? Sebab yalah, kalau kita tengok kan, macam Yana secara peribadi pun, Umi Yana memang suka simpan barang. Jadi adakah kita sendiri semakin lama, semakin berusianya kita, kita juga semakin lama kita rasa macam sayang nak lepaskan barang-barang ni semua? Kalau kita tengok kajian-kajian saintifik memang ada mengatakan prevalence, kadar kejadian umur individu yang menyimpan ni adalah 55 dan ke atas. So mungkin kita reflect baliklah kepada orang di sekeliling kita kan. Mak ayah kita mungkin, datuk nenek ataupun sesiapa saja yang berusia itu, cuba kita tengok balik. Mungkin kita audit, mungkin kita reflect, ada tak tendensi untuk dia menyimpan. So memang kajian saintifik mengatakan yes, 55, 60 and above, high likely ataupun berkecenderungan untuk mempunyai simptom ini. Tetapi belum lagi penyakit mental jika dia tidak mengganggu kefungsian hidup. Kita kena ingat. Faham. Definasi penyakit mental apabila apa saja kita buat, perubahan tingkah laku kita sehingga menjejaskan kefungsian hidup. Kita tak boleh uruskan diri, kita tak boleh bekerja, datang ke studio tak boleh. You fikir benda lain, serabut. Fikir barang timbun nanti kalau cucu balik terlanggar ke, dia buang ke. Tak tenang. Tak tenang. Bila mengganggu kefungsian hidup, itu adalah definisi seseorang itu mengidap penyakit mental dan boleh didiagnose lah. Tapi kalau setakat simpan macam komik-komik, benda yang tak mengganggu, kawasan rumah cantik, tu masih ada ruang, tak apa lagi. Senyum Cik Alvin tu. Tapi kita dah faham juga sedikit sebanyak mereka yang suka kumpul barang ataupun hoarder. Kita nak faham juga macam Puan Solihah sendiri kan, tak suka barang banyak-banyak. Barang yang rasa tak guna, okey buang. Adakah tu dilatih dari dulu lagi? Dan apa perasaan sebenarnya macam bila barang tak boleh kita buang? Adakah memang rasa tenang dan lega sentiasa? Cik Hafiz ni kelakar. Dia tak ada lagi tau.
Betul, dia rasa lega. Macam kadang-kadang bila masuk store kan, kita letak dalam store tu, kita letak dalam kotak kan. Pek-pek-pek rasa macam kadang-kadang bila nak simpan barang lain, nak masukkan balik dalam store, lepas tu rasa macam apa yang banyak sangat kotak-kotak ni ke apa kan. Tapi kotak tu tersusun elok lah dekat rak-rak tu. Okay. Tapi rasa macam bila nak masuk kotak baru macam tak ada ruang je kan. Ambil lah satu kotak. Ni macam tak perasan pun dah lama tak buka kan. Rasa macam tak wujud benda tu. So saya rasa macam kalau dah rasa tak wujud, dah lama tak buka, maksudnya memang benda tu tak ada guna pun, buang je lah. Berapa lama masa yang ambil tu? Contoh barang ni mungkin perlu lagi kot ambil masa 2-3 bulan ke untuk nak betul-betul decide nak buang barang tu? Depends. Kalau datang mood nak mengemas ke nak spring cleaning kan, masa tiba-tiba nampak boleh buang. Time gaji banyak ke kan, nak buang lah. Tapi kan, Fazliah, kita sip daripada jauh sikit. Ada pun macam tu juga. Rasa macam ni serabutnya, tak nak buang terus. Macam tu. Dia selega. Selega kan. Okay, sebelum nak tanya soalan kepada Cik Hafiz, saya nak baca sikit komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya dari Sue Red Black. Dia kata, saya suka simpan baju dengan harapan nanti boleh pakai baju tu balik. Kadang-kadang baju tu turun ke anak-anak pula. Kalau barang memang saya tak simpan, serabut jadi sampah. Kalau saya yang kemas barang husband, dia cukup risau sebab takut barang dia tiba-tiba hilang. Okey, jadi kalau kita tengok ke personaliti Puan Soleha dengan Encik Hafiz ni berbeza sedikit dari segi penyimpanan barang ni. Tapi sebenarnya adakah ini juga yang membuatkan anda berdua orang kata fit for each other? Saling menyempurnakan satu sama lain. Sebab seorang akan spring cleaning dan seorang lagi macam sayang barang. Ataupun mungkin balance. Pernah ada apa-apa isu berkaitan dengan penyimpanan barang ni sebelum ni? Cik Hafiz. Penyimpanan barang semua saya bagi kat dia je lah. Cuma kalau katalah kalau ada benda-benda yang boleh guna lagi tu, memang saya akan chat dulu lah. Cuma dia bising lah. Bila nak vacuum ni? Contohnya macam tu je lah. Isu vacuum ni macam tak habis. Kita tunggu peluang nak buang. Tapi dia sekejap, sabar je nak vacuum. Dari sebelum siaran sampai sekarang tak habis lagi pasal vacuum. Tapi dah berapa lama vacuum ni? Berapa lama? Tahun ni eh? Tahun ni kot, awal tahun kot. Baru-baru. Belum sempat lagi. Sebab apa kalau kita nak, macam doktor tadi ada cakap MacGyver. Macam kadang-kadang lelaki ni kan dia suka dia suka nak repair ke nak buat DIY ke kan. Rasa macam yalah, benda tu pun kita boleh learning satu benda yang baru kan. Tengok kat YouTube macam mana cara nak baiki vacuum. Sebelum ni pun dah pernah ada vacuum rosak tapi dah tak boleh baiki, buang je lah. Tapi dah tengok, start tengok YouTube belum? Yang baru ni tak sempat lagi. Dia producer saya tanya. Dia tanya, ni dah mula learning ke belum ni? Okey. Dan sebelum kita nak banyak lagi nak faham dan cara nak atasilah perasaan ataupun sikap susah nak buang barang ni, jom kita saksikan satu perkongsian tentang seorang ni dia pantang. Pantang nampak sampah. Jom. Pantang nampak sampah? Mengumpul barangan yang tidak boleh digunakan lagi dan sudah boleh dianggap sebagai sampah mungkin boleh menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat. Mereka mungkin akan dikategorikan sebagai hoarding disorder jika dinilai oleh jiran atau keluarga sendiri. Namun berbeza dengan Umar Osman yang sanggup berjalan kaki sejauh kira-kira 10 km di sepanjang persisiran pantai Kuala Perlis semata-mata untuk mengutip sampah seperti barangan plastik, tin minuman dan besi buruk yang dibuang di kawasan pantai itu. Walaupun perbuatan itu dianggap gila oleh setengah pihak, ia tidak mematahkan semangat insan berusia 44 tahun itu untuk terus mengutip sampah kerana rimas melihat sampah yang dibuang merata-rata sehingga menyakitkan pandangan dan mencacatkan pemandangan di pantai itu. Beliau pernah memperoleh RM203 untuk 116 kilogram barangan buangan yang dijual. Lain pula dengan seorang guru dari Indonesia. Ketika ekonomi dunia terkesan dengan pandemik COVID-19, dia tampil dengan idea kreatif untuk meraih pendapatan sampingan menerusi penghasilan perabot menggunakan botol plastik. Zainuddin membuat sofa daripada botol plastik yang dikutipnya di tepi jalan dan di sekitar pantai di Bandar Aceh.
Zainuddin telah memasarkan hasil kerjanya itu menerusi media sosial dan menjualnya pada harga kira-kira RM300,000, iaitu RM88 dan RM1,000 ataupun kira-kira RM296. Selain dapat menambah pendapatan keluarga, usahanya itu turut dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Saya rasa dunia ni memerlukan lebih ramai lagi Abang Umat Osman dan juga Abang Zainuddin, yang mana bukan saja menyimpan barang tetapi barang-barang yang tak digunakan, barang-barang terbuang, sampah dan sebagainya diolah menjadi sesuatu yang membawa kebaikan dan juga mendatangkan hasil pendapatan. Jadi Encik Hafiz, lepas ni nak buat apa? Ya. Tadi dia tanya soalan dengan komik juga. Dengan komik mungkin. Okey, objektif kita pada hari ini juga kita nak bantulah mereka. Pastinya tak sukalah merasa sayang nak simpan barang ni. Rumah asyik bersepah saja, orang datang pun malu kan. Belum datang, kelang kabut nak kemas barang dan sebagainya. Jadi macam mana kita sebagai orang di sekeliling, sebagai ahli keluarga dan kita sendirilah macam mana untuk kita perbaiki diri kita dan jadi orang yang lebih kemas dan kurang sayang nak buang barang yang tak perlu ni, doktor. Okey. Dia ada dua konteks. Satu mungkin macam kita lah, yang age kita kan, mungkin kita tahu okey, kita tak guna ni, kita boleh rationalize. Tetapi berbeza dengan orang yang mengalami disorder, hoarding disorder. Bila mereka mengalami kecelaruan mental ini, mind dia punya pemikiran tu memang dah distortion, dah terherot. Okay. So agak mencabar, memang mencabar untuk kita nak modify, kita nak ubah sedikit pemikiran, kan? Cuba contohlah dalam kes bila anak balik tengok mungkin makin collection ibu apa parents itu semakin bertambah dan dia memberi suatu ketidakselesaan kepada the whole ahli keluarga dalam rumah. So bagaimana kita nak mencabar? So kita akan menggunakan mungkin bila datang ke klinik lah, dan yang pertama of course individu rasa perlu dibantu dan mungkin sebagai anak saya perlu bawa mak saya ni contoh pergi ke jumpa profesional. So dekat the professionals akan cuba melakukan beberapa psikoterapi ataupun kita panggil sebagai terapi cognitive behavior therapy. Yang mula-mula kita modify dulu pemikiran. So mungkin kita lepas kita dah berlaku sedikit perubahan minda itu pemikiran. So kita akan tengok adakah bila kita alihkan sikit, kita tak buang lagi. Kita orang kata test water. Kita alih satu yang timbun ini kepada timbunan lain. Contoh mungkin dekat sink tu penuh kita bayangkan tadi. Cakap mak orang alihkan kecap je. Bila behavior itu, tingkah laku itu kita mak kita lihat dan kemudian dia rasa tak selamat. Tak boleh. Dia drama. And then kita pulangkan balik. And then kita apa mak, cuba nafas. So itu kita akan buat silih berganti. Supaya kita tengok training untuk dia sedia. Sampai kata tak apalah, alung-alihlah kat mana-mana. Mak okey je, itu paling ultimate goal lah kita dapat. Tetapi sedikit demi sedikit kita kena expose kepada cabaran itu. So kita challenge minda individu itulah. Itu antara caranya lah yang selalu kita buat. Mula-mula alih, letak sikit, alih. Kita alih, letak sikit. Balik. Betul, alih tunggu letak lantung sampah. Terusnya sampah okey. Ataupun okey, mak okey memang tak pakai pun. Lepas tu boleh kita rationalize balik. Sebenarnya tak pakai and then kenapa tu kita buraklah dengan mak. So sampai satu tahap tu bermakna pasien itu berjaya lalui. Tapi dia akan ambil masa. Tapi kalau kita tak cuba, sampai bila mungkin satu rumah tu tertutup dengan timbunan dan mungkin sebagai seorang anak kita tiada upaya lagi untuk kita keep on, you know, kerana ada yang membebel, ada yang mungkin bersikap tinggi suara dan sebagainya kan. So kita nak buat macam tu, datanglah jumpa kami, seek professional help untuk kita bantu, insyaAllah. Okey, baik. Dan saya sebenarnya ada tertengok juga satu rancangan ni tentang menyusun atau kembali barang-barang yang sangat bersepah di salah satu platform berbayar. Okey, jadi antara yang digalakkan untuk kita lakukan juga adalah untuk kita scan dulu apa barang yang ada dalam kawasan tu. Yang kedua, kita edit ni, kita ambil mana-mana barang yang kita rasa kita dah tak perlukan, kita asingkan. Kemudian yang ketiga, baru kita lupuskan barang yang tak diperlukan tu dan susun barangan yang ada yang masih lagi tertinggal. Adakah ini juga yang Puan Solehah buat ataupun macam mana? Macam tengok, tak penting, buang. Jangan punca banyak-banyak kan? Saya, macam saya tak ada masa nak edit apa kan. Sebab bagi saya, bila dah masuk ke dalam
dalam store tu dah berbulan-bulan tak ada orang perasan pun kewujudan benda tu. So saya pun takkan nak buka nak tapis satu-satu sebab kadang-kadang pernah kita buka macam dalam kotak tu semua baju-baju lama kan, kadang-kadang kan baju-baju yang dulu-dulu sebelum kahwin ke apa kan, apa baju masa kurus-kurus kan, so simpan dalam tu. So bila kita edit lah kan, nak pilih satu-satu, jadi macam tiba-tiba buka, sayanglah pula. Jadinya selalunya tak pilih dululah. So mungkin saya nak tambah, kata mungkin berbeza dengan hoarding yang mengalami penyakit mental ni, mereka sedar kalau barang yang diambil. Itu beza. Kalau tadi mungkin bila Soliha kata, kadang Hafiz tak sedar. Bila lama tanya mana nak, okay, lepas tu dia boleh terima. Tetapi mereka yang mengalami kecelaruan ini, dia sedar. Seperti saya kata, as simple as alihkan apa tu? You maneuver timbunan tu, mereka boleh. Sebab setiap barang tu ada ada nilai pada dia. Itulah. Itu yang jadi bila orang cuba nak buang, dia jadi stres. Itulah antara ciri-ciri bila kita nak diagnose lah. Jadi nak buang tu macam gini lah. Dia redha. Okey, dan doktor, sebagai kesimpulannya jugalah mungkin kepada mereka yang rasa tertekan ataupun terlalu sayang nak buang barang ni, mungkin kata-kata semangat pada mereka tentang kelegaan, tentang kesannya bila kita lebih teratur, lebih kurang sayang, kurang sentimental nak buang barang-barang yang tak diperlukan lagi pun. Okey, mungkin pesan saya bila kita tahu setiap barang tu, okey, mak ada penceritaan isteri, mungkin kita simpanlah. Tetapi bila mana sampai dia mengganggu kefungsian hidup, sampai bila dia mengganggu pandangan kita, sampai kita berjalan barang itu lebih tinggi dari kita, then we have to realize, kita perlu rationalize-kan, oh this is not good. Sebenarnya dia semua bermula dengan minda kita. Kalau kita selesa, kita of course kita nak benda yang cantik, tersusun kan, dan itu mungkin jadi kekuatan kita untuk terus mencantikkan ruang yang sedia ada. Tetapi bila mana kalau kita tengok, kadang kita sedar juga, banyak-banyak simpan, sebenarnya bila kita flip, banyak benda boleh buang. So kita tahu untuk nak capai kesejahteraan kehidupan, kestabilan dan keseimbangan kehidupan, dan pastinya benda-benda yang cantik indahlah. So kita perlu merasionalisasikanlah kita punya pemikiran itu. Step by step, kan? Betul. Jadi isu berkaitan dengan vacuum tadi ni. Ada lagi. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hilwa Abdullah Elias Muhammad Nur selaku Pakar Psikologi Klinikal UKM, kepada Puan Siti Soliha dan juga kepada Cik Hafiz atas perkongsian pada hari ini. Gurau-gurau ya, Cik Hafiz. Jadi lepas ni ada bercadang-cadang nak simpan barang-barang lain pula ke? Tak ada dah? Tak ada dah. Simpan kenangan je. Kenangan baru. Baik, terima kasih juga kepada anda penonton WHI, banyak perkongsian di Facebook kami. Dan selepas ini kita akan kongsikan satu lagi kisah tentang penyakit ataupun werewolf syndrome kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita berehat dulu seketika.